Ketemu lagi. Oke. Wow. Welcome. Thank you. I'm meeting. Deputy Secretary General, Oh, please. Primeiro Ministro, Rusi Malásia, devemos a reba desenvolvimento rural. Tamané Magoi, Azor Malono, Vice-Primeiro-Ministro Asanami. Mai, ita contente, ita simo, tamba mai participa ia 25º aniversário do referendo. Neduni, oi, amenabá, amicoria, curia conabá, cooperação Malásia-Timor-Leste, liuliu ia recursos humanos, mas ia saúde, nebe, se ele é pronto, te ajuda a te desenvolver e te narrar. Saya benar-benar terpanggil untuk bersama-sama dengan orang yang saya kagumi selama ini, seorang pejuang kemerdekaan Timor-Leste. Walaupun saya melihat yang mula dari jauh, beberapa kali dan ketemu di dalam banyak event, tapi dulu hanya bersalam. Kini saya bertemu muka, bertemu mata dan orang yang saya kagumi ini berada di hadapan saya. Apa yang telah kami bicarakan menyentuh beberapa aspek yang saya ingin kongsikan. Pertamanya mengenai hubungan bilateral di antara Timor-Leste dan juga Malaysia yang pada rasa resmi kami, rasa terima kasih kami kepada pemerintah Timor-Leste kerana tanah seluas 6,000 meter persegi, 6,000 square meters telah diberikan kepada pemerintah Malaysia untuk dibangun gedung kedutaan besar Malaysia di Dili ini. Dengan itu kami ucapkan berbanyak terima kasih. Yang keduanya, kita juga menyinggung soal trade and investment, di mana kita juga mengucapkan selamat syabas kepada Timor-Leste kerana telah menjadi anggota dalam World Trade Organization, WTO. Dan ini adalah satu perkara yang bagi hemat kami memudahkan untuk Timor-Leste bagi memperluaskan soal bisnes, perdagangan di seluruh dunia, dan Malaysia sentiasa dekat di hati untuk membantu. Kita juga membicarakan tentang soal capacity building dan education, pendidikan, dan kami menawarkan 50 tempat untuk pelajar-pelajar dari Timor-Leste untuk belajar S2 dan S3, Masters and PhD di Universiti Kuala Lumpur, dan ini ditawarkan. We are offering these places immediately. Ya. Begitu juga kita menawarkan untuk lepasan secondary school leavers bagi mendapat training untuk TVET, Technical Vocational Education System, di mana di Malaysia kita mempunyai 1,345 TVET Institute, dan ini kita boleh tawarkan tempat untuk pelajar-pelajar dari Timor-Leste. Di samping itu juga untuk rural development atau pembangunan kawasan perdesaan, kita panggil luar bandar di sana, bagi ketua suku dari Timor-Leste untuk kita
berkongsi pengalaman dan kita akan mengundang, bukan menjemput mereka mereka untuk memasuki institusi kepimpinan di Malaysia bagi kita berkongsi pengalaman untuk memajukan di kawasan perdesaan melalui sistem dan juga ekosistem yang sedia ada. Begitu juga kami telah membincangkan tentang visa exemption dan ini akan didetailkan, diperincikan. Begitu juga soal-soal lain yang menyentuh tentang tourism ataupun para wisata. Dan ini kita telah perbincangkan agar ada accessibility, kebolehsampaian pesawat udara dari Kuala Lumpur ke Delhi dan sebaliknya. Dan ini akan diadakan diskusi secara perinciannya oleh Minister of Transport dan Ministry of Transport, dan mungkin ada chartered flight yang juga boleh untuk membawa wisatawan dari Malaysia ke Timor Leste dan juga sebaliknya. Dan akhirnya tahun hadapan Malaysia akan menjadi chair of ASEAN, dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sangat menjadi pendukung yang kuat untuk Timor Leste menjadi anggota penuh ASEAN, dan kita akan membantu Timor Leste bagi memenuhi syarat-syarat untuk dipermudahkan bagi keanggotaan sebagai member state of ASEAN. Malaysia Airlines ke sini untuk menjemput. Itu dua istilah yang berbeda. Ya. Yeah. Tapi harus kerja bersama. Terima kasih. Yeah, terima kasih. Artinya Thank you.